Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Ari DJ, wong ngedek orang atau orang kepenak. Nah, kali ini saya lagi berberes-beres ya, mau buat buka warung Tegal. Nah, di sini ya, tempatnya nih Jalan Bypass, Jalan Pramuka, Bypass 10. Ini aku lagi beres-beres sama kakakku, lagi kita bersih-bersihin. Kilo suasananya, lingkungannya tuh. Jalan nih, ini yang dari arah Pasar Induk. Ini dekat Geprek itu lo apa? Cahaya. Ini yang mau ke arah Blora sono, Perumahan Regensi sono, Mutiara juga arah yang sono. Di lingkungannya sekitarnya ya, hijau royo-royo tuh, ada tanaman jagung. Terus sebelah sono juga ada sawah-sawah. Tuh, ini tempatnya teman-teman. Nah, ini tempatnya di sini nanti saya mau buka tempatnya asri, nyaman dan indah. Ini saya lagi beres-beres. Insyaallah hari Senin besok sudah grand opening ya, sudah buka di daerah sini Jalan Bypass Pramuka 10. Nah, sudah jadi tempatnya. Ini lingkungannya sekitar sini, tempatnya asri, nyaman dan adem, silir-silir teman-teman. Nah, ini saya mau lihat keseruannya udah apa aja yang udah jadi di sini ya. Nah, kita lihat. Nah, kasih lihat dulu kan. Beres-beres ya, mau tak kasih lihat ini suasananya. Wah, anginnya seger banget teman-teman, silir-silir enak, anginnya silir-silir enak. Nah, silir-silir anginnya enak. Ini saya mau lihat nanti kita cat-cat ini etalasenya ya. Suasananya enak banget. Etalasenya tuh sudah dicat-cat, warnanya putih. Nah, warnanya putih. Nah, ya, inilah kita beres-beresin. Kita tinggal ngepel-ngepel. Tinggal ngepel-ngepel sama lap-lap ini juga nih. Nah, ini lagi cat-cat rak-rak. Besok mau bersih kulkasnya, cuy. Ini berarti harus pakai itu minyak, Mas, ya. Pakai kanebo kan bersih-bersih sekalian, tebal-tebal maning ya. Ningo kapan-kapan mau takcat lagi yang putih sama atasnya yang putih, takcat ulang. Biar bersih, biar rapi, biar ini. Nah, kita cat-cat semuanya, tak bersih-bersihin. Nah, kita bersih-bersihin karena ini masih berantakan ya, masih berantakan, nanti dicat ulang warna putih. Ini barang-barangnya nih, nanti ditata ulang. Tata ulang. Senin saya sudah buka, udah ke bengkel-bengkel juga. Ini hal, ini kebun tebunya tuh. Apa? Kebun jagung, di jagungnya. Jagungnya tuh luas banget ya. Suasananya adem. Adem. Oke, sing biru ke ora secet, Mas, ya wis ya, biru be ya. Birune ki ora secet, malah main wis birune. Hah? Iya, ora usah birune kalau apik wis. Ene birune. Main. Ene birune. Lagi tak beres-beresin teman-teman. Beres-beresin nanti warungnya di sini, wartegnya di sini, warteg. Suasana lingkungannya nih, lingkungannya adem banget, adem sekali. Adem. Ini bangku-bangkunya nih, bangku-bangkunya bikin sendiri dulu sama temanku nih, dipinjemin juga sama temanku. Unik nih. Anginnya silir-silir ngantuk, anginnya silir-silir nih, silir anginnya, semuanya serba putih.
biru. Silir-silir. Suasananya sepi, suasananya. Suasananya sepi sekali. Nah, besok-besok apa-apa mau tak pagar sini ya. Tak pagar biar apa ya? Biar rapi sekalian. Tapi bagus rapi. Rumput-rumputnya enak. Ini barunya lagi pada tikir, barunya. Pohon barunya lagi pada sini, pohon barunya lagi sini, pohon baru. Lagi disiram. Harus lagi disiram, berarti tambah subur. Lagi disiram. Karotena kan bisa minggu gelap nih. Nah iya, bersih karotena kan bisa. Karotena. Ini jalanannya tuh dekat pasar induk. Lampu merah. Bawa ke sana. Tempatnya mantep. Ini ada kacang tunggak tuh. Kacang tunggak lagi tanamin kacang tunggak. Calon warungnya di sini, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah terima kasih ya Allah. Sana lingkungan jalannya. Lu tinggal ngecat lagi, tak cat putih lagi biar bersih. Hah? Ada benang rumah masuk di kawah. Ini lingkungannya tuh. Masih asri teman-teman tuh, lingkungannya masih asri banget lingkungannya. Kanan kiri pohon pisang, kanan kiri itu. Pohon pisang kanan kiri, pohon pisang kanan kiri. Disiram. Kanan kiri pohon pisang. Rumahnya asli banget loh. Kanan kiri pohon pisang.
itulah tadi saya beri review ya, yang mau buka buat buka warteg ya. Nah, dari review ini lagi tak beres-beresin. Nanti tinggal ngecat yang bagian atasnya yang belum tak cat-catin ya, biar tambah bersih, tambah semringah. Tinggal atasnya yang belum dicatin, nanti bisa mebel pagi-pagi dicat ya. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen YouTube-nya Ari DJ, wong edet orang apa orang apa.